ini di sini ya teman-teman, di daerah kami Kabupaten Brebes ini hampir banteng ini suara sedikit gini, dan ingat di keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Channel. Alhamdulillah teman-teman, dan mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang selama ini request untuk review sapi di kandang petani, khususnya di Desa Welahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, akhirnya kami bisa memenuhi permintaan kalian semua. Oke, assalamualaikum Bose. Sehat Bose? Sehat. Oke. Dengan Bapak siapa nih Pak? Wakri. Wakri. Oh, Pak Wakri. Asli sini Pak? Asli. Asli ya, putra daerah Pak ya? Iya. Tumpah darah. Oke. Oke Pak Wasri, ini di kandang ada berapa ekor nih? 5. 5 ekor? Iya. Rupanya jenisnya jenis sapi PO ya? Iya. Sapi putih. 5 ekor. Ada pendetanya Pak? Ada. Dua ya? Oke, pendetanya 2 ekor. Bibit atau indukan 3. Baik, kita awali dari yang indukan sini. Mulai depan saya bos. Oke, Pak Wakri ya? Pak Wakri, kalau yang di depan ini... Ini sudah berapa kali beranak ini? Saya baru beli sih Pak, baru beli. Oh baru beli. Sudah mati. Oh berarti ini belum sempat beranak di sini belum? Belum. Ini baru beli iya. Di pasar? Iya. Berapa? Empat bulan. Empat bulan. Oke kalau boleh tahu nih Pak. Ini 4 bulan lalu di harga berapa nih? 13. Oke, memang super lah ya. Ini menurut jenengan perkiraan ya, perkiraan aja karena tidak tahu persis. Perkiraan menurut jenengan yang biasa urus sapi, ternak sapi sudah berapa kali beranak kalau melihat di tanduk bisa ya taksir lah. Kira-kira coba. Enggak tahu ya. Baik teman-teman, nih kalau menurut saya ini laktasi 2 ya. Ini sudah 2 kali beranak insya Allah. Ini postur tinggi oke, panjang oke, lebar pun jos mantap. Tricak depan, tricak belakang mantap. Ini ambingnya, nah ini lihat namanya ambingnya masih di atas, ini insya Allah baru laktasi 2. Ekor menjuntai ke bawah jos sampai lutut ya, melewati
sudah disilangkan atau belum? Dua kali pak, ini kami. Kali dua kali. Dengan banteng apa dengan suntik? Suntik. Suntik. Tapi belum positif ini. Belum, malah waktu ini ya kami lagi. Oh, birahi lagi. Berarti gagal ya pak ya? Oke, berarti gagal. Kalau begitu mungkin ya saat disuntik itu kondisi sudah lewat birahi nih pak ya, mungkin ya. Makanya kalau lain kali kalau begitu birahi ya, dengan ini birahi segera panggil dokter pak. Itu biasanya birahi lewat berapa hari panjenengan baru panggil dokter, baru suntik itu. Dokternya lagi sudah tahu sudah kesini sudah tidak birahi, paksakan suntik, itu akhirnya gagal pak ya. Nggak jadi. Ya bagus itu ketika birahi mengaung-aung di malam pertama, lah itu besoknya harus segera panggil dokter pak. Baik, lah yang di sebelah jenengan ini. Itu sudah dikawin juga? Kawin belum? Hamil ya? Itu kawin suntik juga ya? Mana anaknya? Yang sana? Ini kayak jenis pegon itu ya? Jenis pegon. Sudah berapa kali beranak di kandang jenengan Pak Jok? Satu. Baru satu? Baru satu ya. Berarti ini anak bunting kedua ya. Dulu ketika disuntik dengan jenis apa? Simental, PO, jawatan. Iya apa sih? Lemosin. Lemosin. Oke. Berarti sudah berapa bulan nih buntingnya? Dari mulai suntik tahunan lah, bajong umur 2 bulan mau kawin. Ini langsung jadi. Oh. Anggir kok aji berarti 2 tahun 2 bulan langsung kawin. Oh. Pak ini perdetnya ketika ini umur 2 bulan ini sudah minta kawin ya. Terus dikawinin ya, disuntik ya, langsung jadi alhamdulillah ya. Berarti ini sudah umur berapa bulan nih? Hampir 1 tahun. Bulan apit. Iya. Oh. Belum setahun ini ya. Sudah segede gini ternamanya. Berarti kurang lebih ini ada 8 ya. Buat apit coba Pak. Apit, taji, sura, sapan, mulut. Oh, setahun lebih. Oh, Pak. Mana dia? Apit to. Ini kan apit kemarin. Apit kemarin apa apit dulu? Oh, apit tahun lalu. Berarti bulan haji kemarin. Iya. 1 tahun, berarti sudah 1 tahun setengah, berarti pas banget nanti kalau Lebaran Haji 2024 2 tahun pak ya, pas banget buat apa sapi kurban, pas ini, oke, nih induk anak, ya. Ini sudah bunting kembali. Insya Allah ini tinggal menghitung hari ini ya. Insya Allah dalam bulan-bulan inilah ini. Ya Pak ya, taksirannya ya. Oh, mantap. Nih teman-teman, ini anak pertamanya. Ini di sini ya teman-teman, di daerah kami Kabupaten Brebes ini hampir banteng ini sudah sedegini dah ingat di keluhan ya. Nah, di keluhan ya kali sampai nanti untuk kurban pun
Kayaknya nggak dikeluan ini. Ini Pak Panda sudah waktunya teman ya, sudah harus dikeluan ini. Biar nanti ketika dibawa ke pasar atau untuk hewan kurban, pengendaliannya gampang ya. Jos banget nih, mantap. Kaki depan, kaki belakang, tricak depan, tricak belakang. Mantap, jejek kaki. Oh, mantap nih. Baik, yang di sebelahnya anaknya itu ya, sebelah juga ya. Ah, sudah berapa kali beranak di kandang sejenengan? Baru satu. Ini memang produk kandang sini, bukan dari pasar. Oh, dari pasar juga. Oh, beli di pasar. Oh, bawa aja. Oke. Beranak di sini baru satu kali yang itu. Ah, ini waktu dari pasar bunting atau suntik di sini? Dari pasar. Dari pasar sudah bunting ya. Oke, berarti rezeki nomplok Pak ya. Adapun ini sudah laktasi 1 2 3. Ah, itu yang keempat itu. Jos banget ini teman-teman ya. Ini ketika anu ya, ketika melahirkan gampang ya? Gampang ya. Ya, ini teman-teman ya. Saya taksi ini gampang, ternyata betul kata sang pemilik. Karena apa teman-teman ya? Bentangannya ini bagus banget ya. Bentangan kaki belakangnya, renggangannya pas ini. Jadi ketika proses melahirkan enggak mengalami kesusahan. Gampang. Rasa brol gitu ya. Nah, ini anaknya jantan. Ini umur berapa bulan? 5 bulan ya. Wow, 5 bulan teman-teman nih, mantap banget. Ini calon banteng. Wow. Serem nih. Mudah-mudahan bisa terjaga baik pakannya ataupun kesehatan kandangnya, kebersihannya, apalagi ketika di musim penghujan Pak ya. Kalau sekarang di musim kemarau alhamdulillah kering, jadi tidak banyak nyamuk, tidak banyak lalat ya. Apalagi tapi apabila hujan itu kita harus ekstra kebulan Pak ya. Lima bulan sudah segede gini ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Baik teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Insya Allah kita sambung ke kandang sebelahnya dari punya Simbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.